Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang merasakan bergabung dan menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah, apabila Bang Mimin memberikan info teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, tadi ada sebuah informasi yang sangat luar biasa bagi kita semua dan terutama bagi warga-wargi Bandung ya para sahabat ya. Bahwasanya Lesti bersama keluarga kecil beserta keluarga besarnya, yakni Lesti Kejora, kemudian Ayah Kejora, Papa Rizky Bilar, Benny Mulyana Sofian, dan yang pastinya Abang El juga akan hadir di rumah makan Sangkan Kurip 3 Ciwidey tuh ya. 2 tahun hari jadi, oh, ulang tahunnya ya, 2 tahun hari jadi 12 Desember 2021 dan 12 Desember 2023. Masya Allah. Dan di sini juga tuh selain Leslar pasti banyak yang akan hadir ya di acara tersebut tuh ya. Masya Allah, live streaming RM Sangkan Hurip PGH3 channel tuh di situ ya. Kemudian ada Resti Tiu Tiu, ada Pipit Sepitri, N25 Studio, Selfie Angelita, dan Arti Kitty tuh. Jalan Raya Ciwidey, Ranca Bali, kilometer 1 nomor 12 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey tuh. Lengkap banget ya. Ada komentar dari Juriana nih, Bunda, kan tanggal 12 Papa Bilar ada acara juga kan? Nah, kita cek di sini. Iya, katanya mulai MRB Clothing. Mungkin live-nya malam, ditunggu aja. Iya, kebetulan toko MRB juga adanya di Bandung. Mungkin sekalian. Sekalian ke Bandung live-nya di toko MRB mungkin ya. Wow, Masya Allah. Ada Atala juga nih, bakal rame lagi nih. Di Sawangan pada lagi sepaket katanya ya. Mantap. Semoga ada yang live Leslar Malaysia siap nonton Min. Wow, di Malaysia tuh ya. Itu kan udah tertulis say, live di YouTube Sangkan Hurip, maaf tak baca, betul-betul makasih katanya ya. Intinya selain live dari Sangkan Hurip, mudah-mudahan nanti ada cidukan-cidukan manjira dari para sahabat-sahabat Leslar yang bisa hadir di sana ya, amin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih kepintaran Abang El semakin hari, Masya Allah. Pokoknya fix, no debat, abang tuh keren banget kalau udah main bola gini katanya ya. Iya. Secara gimana ya, biasanya kan anak kecil seperti ini boleh ditenang kadang-kadang nggak kena ya. Nah ini kena terus nih, keren banget. Lesti Passion berkomentar nih, keren banget Mul bisa nendang tinggi kayak gitu. Ini berkali-kali berarti emang jago, papanya aja image liatnya ya, betul banget. Biasanya kan kalau anak kecil nendang nggak kena, berkali-kalinya kena lah, ini berkali-kalinya yang kena, keren banget ya. Ada Kaniati juga ikut menambahkan sebuah komentar di sini, Masya Allah nak, kerennya bisa nendang bola setinggi itu. Jangankan kita, papanya aja sampai takjub liatnya. Kelak jadi pemain bola yang handal ya nak, sehat-sehat selalu Leslar Family, kesayangan, bahagia terus kalian bertiga, amin Allahumma, amin. Ada juga dari Polonester juga nih, Masya Allah parah abang, kece badai kalau udah deket bola bener-bener. Semua keahlian bola papanya diturunkan ke abang. Ada Naya Rajut juga nih, kakinya kuat banget, anak umur 2 tahun tendangannya udah mantap, bola besar lagi. Keren ya, keren, keren pokoknya ya. Ada juga dari Rusdiana ikut menambahkan komentar di sini nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma barik laka abang, barik apa ya. Alpati tumbuh jadi anak yang soleh ya.
cerdas, pandai, cerdik, tangkas, pemberani, penyayang, baik hati, ramah, pemaaf, berakhlak mulia, dan semoga kelak jadi pemain bola profesional yang handal dan mumpuni yang famous di dalam negeri dan juga luar negeri. Bahagia selalu ya anak ganteng bersama papa dan una. Amin. Allahumma amin. Aduh, masya Allah, di luar Nurul anak 2 tahun tendangan bolanya udah pro tuh ya, masya Allah, keren. Kemudian selanjutnya kita lihat nih itu, wow, sore hari ini masya Allah abang happy baby banget sih kamu nak, senyumnya kamu itu loh manis banget, salpok sama sendal gemesnya abang tuh ya, ih pokoknya mah cute banget. Nah kalau ini juga nih ya, abang lagi nemenin papa una kerja ya nak. Tuh ini kuaret ya sepertinya ya. Ya kalau yang ini ya pokoknya berkah barokah, pokoknya bahagia. Ada kan niati berkomentar di situ. Masya Allah, tabarakallah, bahagia terus Leslar family, senantiasa selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian bertiga, amin ya Allah ya robbal alamin. Ada sama Waimi juga nih, masya Allah, tabarakallah. Share siapa katanya ya, aku tadi nanya pun gak dijawab, sabar ntar juga tahu. Aku nitip, udah tahu belum? Kemudian selanjutnya nih, masya Allah, tuh masya Allah gemes. Ada komentar nih, Aurel Rahel, anak kecil itu tahu mana orang yang benar-benar tulus sayang sama dia ya. Makanya walaupun Pati udah jarang banget ketemu sama Cimeri, tapi sekali ketemu terlihat terasa nyaman banget ya bang. Ada piano, apakah di MP-nya Papa B main piano katanya ya. Ya juga ya para sahabat ya. MP Lesti fit Mom Uung kayaknya. Wow. Kita lihat di sini para sahabat ya. Tuh ya. Tuh di belakang tuh ya, masya Allah. Apakah Lestler sudah berada di sana? Mungkin syuting MP-nya Lesti katanya ya. Syuting Momug. Oh, syuting Momug. Ya, oh buat acara nanti ya. Acara hari Minggu ya kalau tidak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sabar, moga dilancarkan, mudah-mudahan segalanya. Tuh. Udah datang mamanya Abang L. Tuh, manggilnya Cici sekarang saya. Cici ya. Masya Allah lagi nemenin papa bunda kerja ya nak. Wow, masya Allah nih. Kira-kira apa ya para sahabat ya. Tuh ya, apakah sedang buat MP? Pokoknya kita doakan mudah-mudahan nanti ada informasinya para sahabat. Dan kita doakan juga mudah-mudahan apapun yang dicerahkan oleh Leslar akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin, amin ya Allah, ya Allah, amin. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Silakan untuk berkomentar. Abang mencoba, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.